dendeng kuda. Dendeng kuda adalah ya makanan apa ya? Makanan khas, oh bukan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. A few moments later, a few inches. Selamat datang di Sutriani Channel. Hari ini saya mau nge-vlog tentang dendeng kuda. Dendeng kuda adalah ya makanan apa ya? Makanan khas, oh bukan. Itu kalau di Jawa Barat itu makanan khas dendeng sapi. Tapi saya inisiatif bikin sendiri dendeng kuda. Ayo guys, like, subscribe, dan komentar tentang video. Silakan. Yang mau order ada di deskripsi saya. Nomor HP saya. Nomor HP saya juga ada di situ. Per kilonya 300 itu belum 300.000 itu belum ongkos kirim. Lihat aja di deskripsi saya. Lokasi saya. Lokasi saya di Bantul, Yogyakarta. Silahkan. Monggo yang mau pesen silahkan hubungi nanti ya. Ini resepnya bikin dendeng kuda, itu bumbu-bumbunya lihat aja di situ, udah ada videonya ya. Nih dagingnya diirisin tipis-tipis. Kalau tipis-tipis itu cepat kering, kalau tebel itu enggak cepat kering. Nih. Ini dendeng kuda, ini dagingnya itu beda kayak daging sapi, lebih banyak seratnya. Tuh, ini ketumbarnya disangrai dulu, baru diulek. Kalau nggak diulek ya di blender juga bisa, tapi jangan halus-halus banget, biar nempel pada dendeng kudanya, daging kudanya. Yang penting apa itu? Pada pecah-pecah, tapi ya tetap agak lembut lah ya, sedengan, jangan terlalu ketok apa itu namanya bulet-bulet. Nih jangan lupa ya, kalau mau pesen ini semua ada di deskripsi saya, ini bikinan saya sendiri. Tuh kalau yang mau pesen ntar bisa. Asli, ini daging kuda asli, ini dicampur ada gula pasir, tuh dicampur sampai lembut, sampai ulet, sampai rata-rata semuanya ya. Tuh cara apa nyampurnya aja diulet-ulet, tuh dikasih gula merah tapi yang udah dicairkan, seperti apa itu namanya, seperti legen kalau orang Jawa. Itu jadi udah apa namanya, udah cair banget. Habis ini ntar kalau udah bumbunya udah masuk semua, udah rata, itu baru dijemur. Paling enggak ya 1-2 hari itu udah kering, siap dikonsumsi. Digoreng ya, kan digoreng dulu, kalau udah mateng baru digoreng. Jangan lupa ya guys, like, subscribe, dan komentar tentang video. Mari-mari yang pesen, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa ya, like dan subscribe.
Demikian dulu vlog dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ayo guys, yang pesen monggo lihat aja keterangannya di deskripsi saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar tentang video saya. Dadah.